Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim bahwa astaghfirul qaulin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wama yuqillah rasulahu faqad faza fawzan adhima. Hadirin muharram wal muharram, para alim, para asatidz, para kiai, para sepuh, para pejabat sembuh. Hadirin hadirat wabuh khusus kedua mempelai yang berbahagia. Kesempatan pagi jelang siang hari ini kita dipertemukan duduk tawaduk temu jalasa temu wajah. Untuk sesaat lagi bersama-sama akan menyaksikan proses akad nikah yang akan segera dilangsungkan antara saudara Rizky Nur Ramadan yang akan diselenggarakan antara saudara Kartiman akan mengakhiri masa jelajahnya bersunting Dwi Asriya Asripah. Kita hantarkan keduanya bersatu melangkah menuju acara rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Saudara Kartiman, saya nikahkan dan kawinkan untuk engkau dengan seorang perempuan yang telah kau pinang bernama Dwi Asripah binti Bapak Warsim. Perolehkan ayah kandungnya yang telah mewakilkan kepada saya untuk engkau dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dwi Asripah binti Bapak Warsim untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Sa. 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 S
Rasulullah Suleha Mu'allifaina humakam anakta nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam wa fatihah al-kubra Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, bertepatan dengan 4 Mei 2023 Miladi, kedua mempelai dinyatakan telah sah sebagai pasangan suami istri terhadap pendaftaran kapan perusahaan agama Kecamatan Waru Kabupaten Tegal. Kita syukuri dan tutup dengan berkah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.